waktu dan tempat kejadian ya, terungkapnya kasus ini tentunya pertama adalah 22 sekitar jam 22.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di perumahan Citra Garden, komplek Cluster Garden, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Ini adalah rumah daripada para tersangka. Adapun para tersangka, yang pertama adalah Budiarianto alias BH, laki-laki umur 34 tahun. Kemudian yang kedua, Justinisi alias Kelly ya, nama interpennya yang kita kenal, perempuan berusia 40 tahun. Mereka adalah pasangan suami istri. Kemudian pengungkapan ini bisa diungkap tentunya yang pertama laporan masyarakat, kemudian pengembangan yang dilakukan oleh para penyidik di lapangan, ditemukan adanya pemesanan ya, narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan pemeriksaan tes urin kepada mereka berdua positif menggunakan narkoba jenis sabu, dan ini juga diakui dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Kemudian pasal yang dipersangkakan kepada mereka berdua adalah terkait dengan tentunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat 1, subsidiar Pasal 127 Ayat 1, huruf A, junto Pasal 132 Ayat 1, ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!